نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه الميمين المنتجبين وجميع إباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Para pemirsa hadith tv rahimakumullah alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salam salawat Semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Syukur kita kepada Allah taala dianugerahkannya kita kitab teramat istimewa Al-Qur'an melalui perantaraan Baginda Nabi dan keluarganya meraih ilmu yang ada di dalamnya. Al-Qur'an juga menyimpan rahasia-rahasia keistimewaan-keistimewaan yang unik yang digali oleh para peneliti ahli tafsir sepanjang sejarah. Kita, misalnya, membahas rangkaian pengulangan-pengulangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Tujuh yang berpasangan, adakah yang dimaksud empat belas? Minal matani Dan di dalam Al-Qur'an kita menemukan pola perulangan yang 14 ini. Ada 14 huruf muqattaah. Ada 14 bentuk huruf muqattaah itu dalam 29 surat dan surat Al-Fatihah yang terdiri dari tujuh ayat merupakan surat yang dibaca berulang-ulang itu diantara pemaknaan terhadap sab minal al matani juga ajaibnya terdiri dari 29 huruf sebanyak jumlah surat yang di dalamnya ada huruf-huruf mukotoah yang 14 banyaknya itu kemudian ayat tentang solawat juga terdiri dari 14 huruf 14 kata. Lalu ayat setelahnya terdiri juga dari 14 kata. Ayat setelahnya terdiri dari 12 kata. Sepertinya ada pengulangan, pola pengulangan tertentu dalam Al-Quran. Adakah ia termasuk rahasia-rahasia Al-Quran itu? Mari kita telusuri lebih jauh. ar-Rajim alif lam mim dzalika kitabu la roiba fihi alif lam mim itulah alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya mari kita buka terjemahan auzubillahi minasyaitonir nurajim dalam terjemahan Al-Qur'an kita akan melihat bagaimana dzalikal kitabu diterjemahkan misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia dzalikal kitabu menjadi Al-Qur'an ini, Al-Kitab ini, Alif, Lam, Mim, Al-Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya pegang misalnya, rajim terjemahan dari Ali Uli, Qara'i Alif Lam Mim. Dzalikal Kitabu la fihi Alif Lam Mim. This is the book. There is no doubt in it. Inilah Alkitab. Inilah Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu apa yang kemudian jadi pembahasan? Yang jadi pembahasan adalah dalam bahasa Arab ada dua isim isyarah. Ada dua kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, hal, sesuatu benda. Yaitu kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata ini dan itu. Ini adalah kata tunjuk dekat sedangkan itu adalah kata tunjuk jauh. Ini isim isyarah lil -qarib dan itu isim isyarah dalam bahasa Arab disebut lil ba'id untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, hampir semua ayat yang diawali dengan huruf muqatta'ah lalu setelahnya ada dzalikal kitabu atau tilka misalnya itu menunjuk pada kata tunjuk yang jauh. Alif lam Dhalikal kitabu Alif lam mim Dhalika artinya adalah kata tunjuk yang jauh dalam bahasa Arab Hadha untuk yang dekat dan dalika untuk yang jauh Dalam bentuk mu'annasnya Hadihi untuk yang dekat dan tilka untuk yang jauh Menunjukkan sesuatu yang jauh menggunakan kata dalika tetapi ayat surat Al-Baqarah itu Dhalikal kitabu Menggunakan kata tunjuk yang jauh Dan ketika diterjemahkan ia menjadi kata tunjuk yang dekat Inilah Al-Kitab Padahal dalam bahasa Arabnya Dhalikal kitab Bagaimana kita memaknainya Tentu ada rahasia yang Mesti terus menerus kita pelajari kalau diterjemahkan, itulah Alkitab. Kitab itu merujuk pada sesuatu yang jauh. Apakah Al-Quran itu memang jauh dari kita? Tetapi Al-Quran menggunakan kata dhalika bukan Hadza al, al kitab Alkitab itu, yang dalam penafsirannya, dalam pemahamannya, kemudian dhalika al kitabu terjemahkan menjadi kitab yang ini karena dalikal kita la raiba fihi yang tidak ada keraguan di dalamnya kalau kita baru pada kata tunjuk dalika atau hadza ini atau itu saja sudah ada keraguan bagaimana kita menempatkan konsistensi itu dalam bahwa alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya itu menjadi bahan kajian lebih jauh dalam ilmu tentang Al-Quran. Mengapa? Dalikal kitabu yang menggunakan bentuk tunjuk yang jauh diterjemahkan menjadi inilah Alkitab dengan kata tunjuk yang dekat. Karena Al-Quran sendiri juga menggunakan kata tunjuk yang dekat ini untuk Al-Quran dengan tiga bentuk baik itu marfu' atau mansub atau majrur marfu mansub majrur dalam posisi kata itu dalam struktur kalimat bahasa Arab apakah dia sebagai subjek sebagai objek atau dinisbatkan pada sesuatu yang lain misalnya secara sederhana marfu itu ujung katanya kita baca dengan domah atau domatain dengan u atau un dan mansub dengan fathah atau fathatain a atau an dan majrur dengan kasroh atau kasrotain i atau in a i u atau an in un itu tergantung posisi kata itu dalam bahasa Arab dan penggunaan kata tunjuk yang dekat untuk Al-Quran hadal Quran Al-Quran ini. Kalau dhalikal kitab adalah isim isyarah untuk kata tunjuk yang jauh. Sedangkan hadhal Quran adalah isim isyarah untuk kata tunjuk yang dekat. Sehingga dengan pasti kita menerjemahkannya Al-Quran yang ini. Dalam tiga bentuknya, marfu, mansub, atau majrur, dibaca hadhal Quranu atau dibaca hadal Quran atau dibaca hadal Qur'ani ada berapa kalikah ia disebut di dalam Al-Qur'an dan lagi-lagi kita akan takjub menemukan jawabannya dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas dalam Al-Qur'an seluruhnya kata hadal Qur'an menggunakan kata tunjuk yang dekat Al-Qur'an yang ini itu hanya ditemukan dalam 14 bentuk saja dalam 14 ayat. Kata hadal Quran, al Quran, Al-Qur'an yang ini di dalam Al-Qur'an seluruhnya hanya diulang Allah Subhanahu wa taala sebanyak 14 kali. Dan mari kita membuka Al-Qur'an di rumah Saudara para pemirsa hadit TV rahimakumullah atau dari telepon genggam saudara, telepon pintar saudara, kita mengambil keberkahan dari Al-Quran, membuka suratnya, melihatnya, membaca ayat-ayatnya. Empat belas kali Allah Ta'ala menyebut kata hadal Quran, Al-Quran ini. Yang pertama, mari kita buka surat Al-Furqan ayat ke-30 yang menjadi inti dari seluruh kajian kita tentang Al-Qur'an yaitu harapan kita agar tidak termasuk ke dalam kaum yang disampaikan Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu kita mengawali agar kita senantiasa terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah taala melalui baginda nabi dengan belajar memahami kitab suci. Auudzubillahi minasyaitonir rajim waqalar rasulu ya Rabbi inna qaumittakhudhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi Ar-rasul menggunakan huruf alif lam ma'rifat Ya Rabbi, duhai Tuhanku, inna qawmi sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadhal qur'ana mahjura. Telah menelantarkan Al-Quran ini, hadhal qur'an. Ini bentuk pertama, ayat pertama, kata hadhal qur'an disebutkan. Tentu urut-urutannya tidak kronologis seperti dibuka dari Al-Fatihah hingga Anas kita ingin mengawali dari ayat yang menjadi sandaran kita teguran bagi kita semua agar senantiasa memuliakan Al-Quran agar tidak termasuk ke dalam kelompok yang menelantarkan dan mengabaikan melupakan Al-Quran tidak menghormati dan tidak memuliakannya yaitu surat Al-Furqan ayat 30. Wakwala Rasulu ya Rabbi inna qur'ana mahjura Ayat berikutnya, surat Az-Zukhruf ayat 31. Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 31. Surat ke-43 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata seandainya tidak diturunkan Al-Quran ini. Al-Quran ini. Hadal Quran. Kembali kata Hadal Quran. Ala rajulim minal qaryataini azim. Pada seorang laki-laki dari dua daerah yang besar, dari dua kota yang besar atau dari dua kelompok yang besar. Dalam tafsirnya, dua kota yang dimaksud adalah kota suci Makkah dan Taif waktu itu. Orang-orang berkata, mengapa tidak diturunkan kepada, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada tokoh, kepada masyarakat, tokoh masyarakat, kepada pemuka, suku atau kabilah waktu itu, kata mereka. Nah, dan dua kota besar yang dimaksud adalah Makkah dan Taif, tain Makkah dan Taif. Dan di situ disebut hadal Quran ayat ketiga rajim fi hadal Quran dan sungguh telah kami jelaskan dalam Al Quran ini kembali disebut hadal Quran Al Quran ini liyadzakkaru wama yaziduhum illa nufuro agar mereka mengambil peringatan tapi tidak menambah bagi mereka kecuali malah menjauhinya kembali disebutkan dalam surat al-isra surat ke-17 ayat 41 hadzal quran kata hadzal quran hanya disebutkan Allah taala dalam 14 ayat untuk mengeceknya kita membuka ayat-ayat Al-Qur'an dan yang berikutnya adalah surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna lin fi hadzal Qur'ani min kulli mathal laallahum yatadakkarun dan telah kami berikan bagi manusia perumpamaan di dalam Al-Quran ini dari dari setiap perumpamaan agar mereka mengambil peringatan. Surat An-Naml ayat 76, surat ke-27 ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsara fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan pada Bani Israel menjelaskan pada Bani Israil lebih banyak dari hal-hal yang mereka ikhtilafkan. Surat Al-Isra ayat 89, surat 17 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aktsarun-nasi illa kufura. Kembali digunakan kata hadzal Qur'an. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 54. Allahu Akbar. Menaasiatul Nujaim. Wallaquad fi hadal Qurani. Digunakan kembali hadal Qurani. Lina simin kuli matal. Wakana insan wakfaros syiin jadalak. Kami sudah tuliskan. Kami sudah jelaskan dalam Al Quran itu berbagai perumpamaan dan sungguh manusia adalah makhluk yang amat banyak jidalnya, amat banyak penentangannya. Lalu surat Yusuf ayat 3. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Nahnu naqussu alaika ahsana laqasasi bima awhayna ilaika hadhal quran. Kami kisahkan kepadamu seindah-indahnya kisah yang diwahyukan. Kami wahyukan kepadamu dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini. Kata hadhal quran disebut Allah Ta'ala sebanyak 14 kali. Surat Al-Isra ayat 9, surat 17 ayat 9. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna salihat Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk bagi mereka yang teguh, yang kokoh dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Surat Al-Isra ayat 88, surat 17 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dikumpulkan manusia dan jin seluruhnya agar mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an ini mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Digunakan kembali hadal Quran. Ayat yang ke-11, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayah." Surat Ar-Rum ayat 58. Dan sungguh telah kami Tuliskan dalam Al-Qur'an ini semua perumpamaan. Lalu surat Yunus ayat 37, surat 10 ayat 37. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillah walakin tasdiqalladzi bayna yadayh. Dan sungguh tidak layak Al-Qur'an. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillah dan sungguh tidaklah Al-Qur'an ini dinisbatkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah melainkan adalah pembenaran membenarkan apa yang ada di tengah-tengah mereka tidak layak Al-Qur'an ini dinisbatkan kepada selain Allah wa makan hadzal Qur'an ayuftara ay min dunillah jadi Al-Qur'an ini hanya Allah taala yang dapat menurunkannya Al-Qur'an ini. Lalu Surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung atau kepada gunung kau akan melihat gunung itu bergetar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadal Qur'an digunakan dalam surat Al-An'am ayat 19. Dalam surat ke-6 ayat 19. A'udhu billahi minasyaitan urajim. Qul ayyu syai'in lakabaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. wa ilayya hadzal qur'an katakan siapa yang paling besar kesaksiannya paling tinggi paling agung kesaksiannya katakan Allah taala adalah saksi antara aku dan kalian dan diwahyukan kepadaku hadal Quran Al-Quran ini. Jadi para pemirsa Hadith TV rahimakumullah. Pilihan kata Al-Quran selalu tepat. Presisi itulah mukjizat Al-Quran. Pada satu kalimat, pada satu bentuk, pada satu tempat Al-Quran menggunakan dalikal kitabu dengan menggunakan isim isyarah yang jauh. Al-Quran itu ketika kemudian dicari Al-Quran ini yang dekat dengan kita, yang sesuai makna hada yang menunjukkan kata ganti, kata tunjuk yang dekat, ternyata penggunaannya hanya ada sebanyak 14 kali saja. Hadal Quran disebut di dalam Al-Quran. Dan tidak berhenti di situ. Pengulangan 14 ini masih banyak lagi termasuk yang terkait dengan Al-Quran. Untuk mengingatkan kita senantiasa bahwa Alkitab diturunkan. Sebelum Alkitab itu diturunkan, ada para rasul yang melalui perantaraan mereka, Allah Ta'ala turunkan Alkitab itu, sehingga para rasul menjadi penyampai wahyu, penjelas risalah, menyampaikan kepada umat tentang apa yang ada dalam kandungan kitab suci itu. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam mewasiatkan kepada umatnya kepada kita semua, ini tarikun fikum amrain atau ini tarikun fikum atsaqalain ma intamasaktum bihi tadillu ba'di abada. Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara teramat berat, dua pusaka yang kalau kau pegang teguh kedua-duanya kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitab Allah, wa'itrati ahli baiti, dan keluarga aku, ahli baitku. Jumlah keluarga Nabi itu dengan baginda Nabi SAW dan Sayyidatina Fatimah alaiha kemudian disambung dengan 12 teladan suci sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih tidak henti-hentinya agamaku ini tegak di muka bumi sampai berlalu di atas muka bumi ini 12 amir, 12 khalifah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah sallallahu dan 12 amir itu dan 12 khalifah itu membentuk kesempurnaan 14. Adakah ini yang dimaksud? Adakah keterkaitan antara pengulangan-pengulangan bahwa hadal Quran, Al Quran ini yang disebut hanya 14 kali dalam Al Quran agar kita mengambil ilmunya, mempelajarinya dari 14 teladan suci kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui mereka kita diantarkan pada intisari Al Quran dengan cepat. Saya akan menambahkan satu hal lagi Terkait dengan Al-Qur'an. Kata Hadal-Qur'an. Al-Qur'an ini disebut 14 kali. Bagaimana kalau tidak ada kata Hadal di depannya? Bagaimana kalau hanya Qur'an saja? Dalam berbagai bentuknya. Qur'anin, Qur'anan, Qur'anun misalnya. Bagaimana ada berapa kali ia disebutkan dalam Al-Qur'an? Lagi-lagi kita akan takjub melihatnya karena jumlahnya pun sebanyak 14 banyaknya. Saya akan bacakan dan mudah-mudahan di lain kesempatan penjelasannya bisa kita tambahkan. Ke-14 ayat yang mengutip di dalamnya ada kata quranan atau qur'anun atau qur'anin yang adalah 14 banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim surat al-buruj ayat 21 bal huwa qur'anum majid surat 85 ayat 21 kemudian surat az-zumar surat 39 ayat 28

dalam tiga dan empat ayat ini, ayat yang keempat, surat Fusilat ayat tiga, surat empat puluh satu ayat tiga. Alhamdulillah minasyaitan urajim. Kitabun Fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqawmi ya'lamun. Kembali disebutkan kata Qur'an. Ditambah dengan surat Yusuf ada 5 ayat Al-Quran setidaknya yang mengingatkan kita bahwa ia diturunkan dalam bahasa Arab la'allahum tak la ta'qilun ta supaya kita pikirkan kita renungkan la'allakum ta'qilun kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyan liqaumi ya'lamun untuk kaum yang mengetahuinya kemudian surat al-hijr ayat 1 bismillahirrahmanirrahim alif lam ra Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Lalu surat al-Isra, surat 17 ayat 106. Alhamdulillah minah syaitan rajim. Wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu ala nasi ala muktim wa nazalnahu tanzila. Lalu surat Yasin ayat 69. Wahai Allah, siapa yang mengajar, siapa yang bagilah, inilah Allah, dzikru. Wahai Quran, mubin. Lalu Surah Tauhah, Surah 20, ayat 113. Wahai dalil, keanjalah Quranan, Nabiyyah, wahsorofna fihi min al-wa'id, la al-lhum yattaqun atau yuhdizulhum dzikra. Kemudian surat Jin ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kemudian surat Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa yaumal jam. Lalu surat Fusilat ayat 44. surat 41 ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami. Kemudian surat Yunus surat 10 ayat 61. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa ta'lamuna min amal. Lalu surat Ar-Ra'du ayat 31. Yang terakhir walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta kata qur'an disebut sebanyak 14 kali persis tidak kurang tidak lebih kata hadal qur'an disebut sebanyak 14 kali persis tidak kurang tidak lebih adakah pesan khusus tertentu yang ingin disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin disampaikan kitab suci kepada kita, atau yang menunggu untuk kita gali, sungguh pada Al-Qur'an ada perumpamaan, sebagaimana ayat-ayat yang kita kaji bersama telah kami sampaikan dalam Al-Quran. Itu seluruh perumpamaan. Mudah-mudahan ini menggali kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan rahasia Al-Qur'an. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واله انيب وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي. يا سعدي وهنائي القران حياتي ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه